Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan putrinya Kahiyang Ayu berkesempatan berbaur bersepeda dengan warga Kota Bogor yang memadati area Car Free Day di seputar Istana Bogor hingga ke Lapangan Sempur Minggu pagi. Presiden Joko Widodo dikawal oleh Komandan Pas Pampres bersepeda saat Car Free Day. Di sela bersepeda santai, Presiden Jokowi juga melepas ratusan jenis burung di depan gerbang Istana Bogor dan membagikan buku tulis kepada warga yang tengah jalan santai di Car Free Day. Presiden Jokowi keluar dari pintu 3 Istana Kepresidenan Bogor menyusuri jalan Jalak Harupat menuju Lapangan Sempur. Di sela bersepeda santai, Presiden Jokowi pun tiba-tiba mengajak warga Kota Bogor untuk bersama-sama melepas ratusan jenis burung